Mendominasi Oji. Yes, benar banget. Dan bahkan Kiboy mencoba untuk melempar seorang amatan. Bahkan di sini ada Rasi yang harus mundur dengan satu buah takoyaki dan Sally Boy dan Radical Boy. Seperti yang sudah aku duga, Baratnya masih menjadi salah satu refleksing. Dan bahkan kali ini Baratnya diamankan oleh seorang Sally Boy, Mas Rampli. Bahkan coba untuk ganggu pergerakan dari seorang Uranus. Dan kita tahu dari dulu ketika Uranus masih overpower, Uranus sangat-sangat terkounter dengan adanya seorang Esmeralda. Esmeralda de la Ponseta. Tapi Rasinya lagi, dia pergi karena berbeda dengan perfect match yang dia milikin. Untungnya masih bisa kabur dengan wing, spy wing yang dimilikin. Tapi ternyata ikannya belum puas, nongol lagi. Tanyakan soal Rasi ini, Pak Polo. Oke, langsung aja Pak Polo. Let's go, yo. Kita menuju ke arah Lane of Dawn, ya kan. Jalan-jalan ke Lane of Dawn, let's go. Kali ini Onyx Esports masih berada di... Gak siap dengernya. Tuh kalian, aku lagi serius loh, tolong loh. Ini Sally Boy udah cuma namanya Tartel loh, Pak Polo. Silahkan loh. Ya, ini dia alamatnya di belakang sana. Dengan submachine gun yang dimiliki ada 50 range, udah di standby kan 10 terakhirnya. Berhasilkan mereka dari Alter Ego ataupun Onyx Esports. Tapi ternyata untuk Onyx Esports kali ini yang malah mendapatkan Tartelnya. Ini ada hal yang sangat baik. Lari pagi ketemu mantan, pengen mencet retri malah gak ketekan. Itulah yang terjadi barusan loh. Alamak, tapi kali ini kita lihat para pemain dari tim Alter Ego. Mereka untuk mencoba untuk dapatkan platform buff terlebih dahulu. Bahkan coba dipasang begitu saja, ada cewek di depan sana. Emma Fender dan bahkan Drone Walking dikeluarkan menuju ke arah depan. Dan Jawen sudah melempar purple buff-nya, Profesor KB. Ya, ini aku melihat bagaimana kehadiran dari 2 point kill di awal Onyx Esports ya. Mereka udah kayak seolah ready banget. Apalagi Suns dengan 2 assist-nya, dia juga bawa satu emblem support yang menambahkan 6% dari total deal damage. Jadi mau nggak mau untuk teman-teman dari Alter Ego Esports, mereka nggak boleh ketukar fase salah-salahan, apalagi mereka adalah tipikal hero scaling. Jadi kalau misalkan kemakan early stage-nya, mereka bakal makin sulit untuk menyentuh ke arah scaling into the late game. Oke. Tapi kali ini lihat Alter Ego Esports mencoba untuk bertahan dengan 2 poin yang diunggulkan oleh tim Onyx Esports. Dan bahkan kita tahu Suns, the farming machine, kali ini sudah mulai mengungguli Onyx Esports dengan 1,4 ribu gold. Dan bahkan Sally Boy mencoba untuk farming terlebih dahulu. Nino
masih bisa menahan semua emosinya karena cewek kali ini lebih diunggulkan dengan satu akselerasi di depan sana. Kiboy mencoba untuk menahan semua badan yang diterima. Dia jelas-jelas, bahkan kita udah gak heran lagi kalau dia berhasil mendapatkan satu buah posisi damage attacken tertinggi dari seorang Rasi versus Kiboy, Profesor. Ya, dan ini melihat dari kedua roamer ini yang saling berhadapan-hadapan, aku bisa bilang bahwa Kiboy akan sangat lebih mudah untuk melakukan deny terhadap pergerakan dari Rasi dengan menggunakan ejektornya. Oke, tapi bukan hanya itu aja, dari bottom lane Sans masih coba untuk dapetin satu farmingan dari Alter Gold Turret. Maka coba dipasang begitu saja, cewek tertangkap dan bahkan malah menjadi pelan-pelan dan warga yang mampu telah dikeluarkan. Good run Wolfki, masih coba untuk bertahan, bahkan cewek still survive. 3 versus 1, by time yang luar biasa. Sans membuat space ini untuk diamankan begitu saja. Tapi kita lihat siapa yang berhasil mengamankan satu barang retribusi dan bahkan diamankan oleh seorang Sans. Berhasil diamankan, tapi lihat Fatalik, wajah. Dapetin 2, dapetin lagi dan bahkan telah mendapatkan poin sekali di 2 versus 1 dan gak bisa bertahan. Double kill lagi possible kill. Tapi ternyata Put yang berhasil mengamankan saat satu hit dan aman still survive. Satu tembakan dari seorang Sasuke yang berhasil menaik ke seorang aman 40. Ya, mungkin tadi bisa dibilang adalah aksi sebuah aksi yang bisa dibilang agak cukup memaksa ya. Mereka tahu mereka terlambat, tapi ternyata untuk fatal link-nya tetap dipaksakan di mana ada Purify yang benar-benar aktif di dalam area tersebut dan juga beberapa player dari Onyx Esports mengakibatkan beberapa player dari Alter Ego Esports pun menghilang. Untung saja Ahmad masih bisa mendapatkan beberapa poin kill lewat fight barusan. Ada dua outer turret kali ini yang langsung mendadak hilang dari tubuh Alter Ego Esports nih Oji. Yes, betul, bahkan separah betul. Tapi lihat di arah bottom lane, Nino yang bakal sedikit kesulitan, bahkan ketemu seorang cewek dan Nino mencoba untuk melakukan clear minion, tapi AM of Madness-nya belum dikeluarkan, masih dicoba ditahan begitu saja. Don't run walking, dan bahkan Alter Ego Esports, Nino memilih untuk mundur. Nino, kita tahu, salah satu player Benedetta terbaik yang ada di MPL kali ini bahkan mundur melawan seorang cewek, tapi lagi-lagi, Pabulu. Lebih tinggi untuk kill, makanya tidak kaget ketika melihat dari top kill. Jelly Boy itu setengah setengah dari season kita itu sampai dengan 100 lebih, tapi setup team fight dan bakal coba diamankan begitu saja. Di sini berhasil dapetin seorang Ahmad dan Jelly Boy diberikan poin, mencoba dapetin seorang Kibanya masih bertahan dengan satu buah flicker. Saat mencoba untuk cover, mencoba dikejar begitu saja, tapi berhasil kabur Kiboynya dan bahkan Boost langsung follow up yang cukup cepat di arah mid lane. Saat dengan satu buah retribution yang gak boleh birahi, mencoba memaksa, tapi lihat dengan bulir-bulir jeruk dari Sun sekali ini memukul mundur tim Alter Ego Esports 40. Yap, masih bisa bertahan sejauh ini pemain Alter Ego walaupun mereka kalah banget dari dua lini yang ada di bagian atas dan juga bawah. Ini di bagian tengah juga ini akan menjadi invasi selanjutnya harusnya akan dilakukan oleh Onyx Esports, di mana untuk Suns-nya ini pre-farm banget dari tadi loh. Ini kalau dari sisi Nervon ya, ini kayaknya Suns udah kaya banget sih, Ji. Udah bukan kaya lagi, kaya aja enggak kaya banget. Tapi kali ini lihat 21.000 gold yang dimiliki tim Onyx Esports di menit yang ke-6 itu bukanlah goldnya sedikit. I'm a fan telah dikeluarkan. Don't run move kick. Dan bahkan Nino masih coba untuk bertahan semua turtle yang udah ada saat ini. Diamankan oleh Sans Profesor KB. Ya, ini merupakan keunggulan yang berlipat ganda banget dari Onyx Esports. Jadi gak heran snowballnya menurut aku lebih mengincar ke arah Nathan. Dan makin pasti lagi karena dia adalah Marksman. Jadi makin mengerikan untuk team fight-nya Ranger Mas. Alright, Rasi dilempar ke sana, tapi jangan sampai Rasi bakal coba diamani dengan fatalinya. Tapi lihat Rasi, one last hit, flicker Rasi dapatkan satu buah trigger dari Firebird, dan bahkan Sally Boy mencoba menangkap saat Winston Trunkers FD, tapi ternyata tidak bisa terlalu lama. Jatuh didapatkan, Sans harus tumbuh di depan sana, dan Kiboy gak bisa menyelamatkan seorang Sans di sini 40. Yap. Sementara Nino ya tadi terkena sebuah impact yang diberikan dengan energy impact dan juga curve of crawl, di mana dia terstun, tapi cewek yang memberanikan diri maju ke bagian depan. Udah ada lagi satu Melvender memberanikan diri tetap ada di bagian depan dengan seluruh skill yang dia miliki. Di bagian belakang ada Pai yang mendarat langsung masuk dan juga memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan. Ada dua player kali ini yang dimiliki oleh Onyx Esports langsung menghilang dengan cukup cepat. Riannya dijogetin dan Riannya masih bisa selamat sejauh ini. Masih bisa selamat, tapi para pemain dari tim Alter Ego Esports mulai mengejar dari segi goldnya, Profesor KB. Ya, bahkan perlahan-lahan ya, yang tadinya perbedaannya 4K gara-gara shutdown tadi dari Suns, apalagi dia killing spree, makanya sekarang ada perbedaan 2K gold, dan itemization-nya juga perlahan-lahan menyusul. Namun, permasalahan utamanya adalah El Nino tidak bisa mendapatkan split push. Itu yang bakal jadi PR juga untuk Alter Ego Esports, karena mereka punya Benedetta, tapi belum works untuk 8 menit kali ini, Ranger Mas.
Alright, alright. Kita bakal lihat dari itemnya lagi dan lagi. Di mana Nina udah punya War Axe dan juga Bloodlust di sisi lain. Kita lihat, udah ada lifestyle cukup kencang dari seorang Ruby yang membuat dia bakal sustain lagi ketika lawan seorang El Nino. Dan El Nino masih butuh dominan Axe di sisi dari seorang Suns, Hunter Strike, dan juga bahkan Genius One membuat penetration bakal lebih sakit ketika melawan seorang Sally Boy yang sudah punya Radiant Armor, Profesor. Iya, apalagi Radiant Armor ini juga merupakan item yang sangat amat natural banget untuk meng-counter Nathan. Ditambah itemization yang sangat unik dari Keyboy, dia langsung membuat Immortality. Untuk turnamen mode, ini tentu bakal jadi wow, item yang baik. Dan itu dia, split push yang tidak berhasil sama sekali. Tapi lihat di sisi lain dari Germas Boots-nya, ini benar-benar on point banget untuk melakukan cutting minion. Makanya objektif tentu tidak akan bisa dikontes oleh Alter Ego Esports, karena mereka kehilangan banyak wave minion di sekitar Germas. Tapi lihat Sasa fokus menuju ke arah satu balor terasi bakal coba dapetin Sasa apapun yang terjadi, dan ternyata retribution-nya kali ini dia amat kalau seorang Sally Boy, The Miracle Boy lagi jalan sempiri, ternyata retrinya Indomaris, dan bahkan kali ini para pemain dari tim Alter Ego Esports coba untuk mengusir tim Onyx Esports, mencoba menuju ke arah pelanggan, tapi ternyata pun gak kuat pada semua damage yang diberikan, dan bahkan cewek mencoba untuk bertahan gak bisa dijemput, Rian Penetrang belum punya tak main mau Penetrang featuring Penetrang berhasil menyerang oleh seorang Boots, sedangkan Keyboy harus hilang ketika tiga player dari tim Onyx Esports hilang. Ini fight yang luar biasa pecah, Pak Pulung. Wow. Dengan hanya satu momen tadi di area lore mengakibatkan cukup berbalik keadaan. Dan sekarang Alter Ego Esports coba lihat dari sisi networknya. Mereka langsung ngebalap dari sisi objektifnya. Mereka mulai menumbangkan seluruh pertahanan dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports. Udah ada Rasi lagi, di Fatalik lagi. Dua orang masih terikat begitu di pasti begitu aja. Sementara itu untuk sekarang Rasinya udah langsung menghilangkan dan tidak ada follow up damage tadi cukup cepat. Tapi ternyata dibalikin keadaan. Ada Esmeralda, ada Pai-nya mulai masuk. Yang mulai menyerang ke bagian depan, akan keinjek korea berhasilkan, masih digocek sejauh ini, masih bisa bertahan. Emo Pendetnya baik banget, dilompatin lagi paling star pun ini dia ada tonton soal kaptif pun, tapi gila dilepehin, hilang sudah Chowheadnya Oji. Tapi lihat cewek di sana gak bisa membantu kawanannya. Cewek dihadang oleh seorang Nino. Dan bahkan lihat para pemain dari tim Alter Ego harus mengamankan 5 turret yang dimiliki. Alexa Vandermoor masih coba ditahan. Boots masih menjadi pilihan. Dan Boots masih coba untuk clear mid dengan cukup cepat di depan sana. Boots. Kali ini Boots tidak bisa menggendong permainan untuk tim Onyx. Tapi Boots bisa menahan saja dan bahkan real time win probability. Langsung menuju ke arah Alter Ego Profesor KB. Iya, ini unik banget sih, dengan satu Lord saja langsung gapnya 2000 lebih, yang artinya Alter Ego Esports hampir menyusul sekitar 4 sampai dengan 5000 gold. Dan mereka langsung leading semua objektifnya, turret juga dirontokkan. Bahkan untuk pick off menurutku Sally Boy lebih mudah untuk mendapatkan momentum tersebut dari Germas. Apalagi kalau sana di belakangnya ada Rasi, di belakangnya ada Ahmad, ini dia setup fight-nya. Betul banget, tapi lihat Divine bakal coba dikeluarkan. Spray dan cara belakang Ahmad, I'm offended! Wombo-kombo combro dari seorang Onyx Esports dapat kita dapatkan Lutin Bounce, dia bakal coba dikejar begitu saja. Jangan ngapus sana lepasin, dan bakal Sally Boy coba bisa pasrah diri bersama dengan seorang Nino. Dan Sally Boy kali ini harus tumpang oleh seorang Sun. Sudah bisa dipastikan, dicari momentumnya. Ternyata Sun sudah coba bertahan, dan bahkan Nino yang dapetin Sun terlebih dahulu. Sally Boy juga tumpang kali ini bersama dengan seorang El Nino. Tapi setidaknya Sun juga bakal menjadi salah satu buah makanan empuk untuk seorang El Nino di sini, Pak Pulung. Oke, Pai-nya masih ingin lebih loh, semuanya dijoketin. Tapi tadi cukup lama dari Sally Boy-nya nge-buying time, di mana dia mencoba aksi pelariannya, tapi mau nggak mau pun harus tertangkap oleh Parsha. Rasi gagal tadi dengan Fatal Link-nya, karena cukup bertahan beberapa saat. Tapi itu kali ini kita lihat aja Fatal Link-nya berhasil tadi langsung mengangkat ke arah Uranus-nya. Uranus masih bisa pergi, kenapa? Karena Boots punya regen SP yang sangat-sangat besar sekali, Oji. Yes. Betul, bukan sembarang betul, dan bahkan kita bisa lihat juga dari Pai yang akan dapat satu mapar pembuff dan itemnya, silakan Profesor. Ya, Athena Shield menjadi item defense yang bagus banget bagi Ahmad, tapi Dominance Ice juga sudah diamankan oleh Rasi sepertinya, ya menurutku tidak cukup. Ahmad harus cepat mungkin mengamankan si Helbert, jadi nanti di late game dia bakal bisa ngerontokin Boots secepat mungkin. Dan di sisi lain, Nino dia udah punya Radiant Armor, jadi damage dari Suns udah pasti bakal bener-bener ke deny semuanya, walaupun ada ya di sana ada double penetration. Tapi untuk patch terbaru seperti yang kita tahu, lebih bagus kalau mau main penetration itu bikin Genius One lalu bikin langsung ke arah Divine Glaive. Karena kalau misalkan bikin ke arah satu buah pistol, kayaknya menurut aku sekarang udah bakal kurang banget. Dan langsung ada satu penculikan di sini, Ranger Mas.
Oke, bakal coba dipaksa begitu saja, tapi ternyata Aman tidak berhasil di pick up dan bakal dia dilempar selling point. Terlalu kuat, mencoba memakan Rian, tapi Purify telah dikeluarkan. Keyboy di depan sana, udah nggak ada ejector, nggak ada sub over front. Bakal lebih dipotong begitu saja, Rian bakal lewat ke arah Brawl terlebih dahulu sebelum dia mundur ke arah belakang. Tapi di no, I'm your friend, saya ejector yang baik. Tapi lihat, satu buat tembakan dari seorang Sat, menumbangkan para pemain dari tim Alter Ego Esports. Satu udah hilang, masih tertangkap, masih mundur. Bakal tersisa Aman, bakal menjadi bulan-bulan warga bersama dengan para pemain dari tim Alter Ego Esports. One by one situation, berhasil dimenangkan Sat, dan bahkan Fire membuat satu kenangan-kenangan dari seorang Keyboy. Hadiah untuk sang adik yang sudah tumbang itu Amat Razi dan juga Dino. Dan di sini adalah momentum untuk tim Elanik Isol dan Lord yang terhormat Pabulu. Yap, ini dia. Dengan dua hero tersisa yang dimiliki oleh Alter Ego, mereka pun masih berjibaku untuk bisa mengganggu bagaimana Onyx Esports ingin mendapatkan langsung ke arah Lord-nya. I'm offended dikeluarkan Sally Boy, sedikit lagi darahnya tersisa. Sementara itu udara paling salmon tadi langsung lompat ke bagian belakang. Federal Time mulai diganggu sedikit lagi dari Sally Boy-nya. Sally Boy mundur ke bagian belakang dengan darah yang udah tidak terlihat. Dan Lord-nya free banget untuk Onyx Esports. What? Yes, betul banget. Lord yang free fight. Federal Time free body. Kalian mencoba untuk bertahan. Dikasih begitu saja. I'm offended. Donald Monkey membuat permainan tim Alter Ego rata kali ini, hampir saya tertumbangin, tapi Boots masih mau lebih lihat dengan Tyrian piringnya, dan bahkan Nino mencoba dikejar begitu saja, mencoba untuk bertahan, dan lawan pernah ada bahkan Dejek tersama ke Propus 4-4, Boots tak berhentikan, Boots menerima damage dan juga Boots memberikan damage dengan Tyrian piringnya Profesor KB. Wow, team fight yang tidak henti-hentinya dari tadi, baku hantam dari kedua belah tim. Dan bahkan kali ini kalau misalkan melihat dari Lord yang sudah dilepaskan begitu saja, aku bilangnya ini adalah Lord giveaway. Karena Onyx Esports tidak mendapatkan kunungan apapun. Pai, dia menumbangkan Drian di team fight tadi. Jadi Lordnya ya udah bakal lewat begitu aja dan fokusnya bakal ke arah jungle. Kalau melihat dari player Gorgs by Livin by Mandiri, ini emang Pai-nya sih yang bakal jadi PR. Suns udah unggul banget dengan 11.000 perbandingan sama Chelly Boy, dia beda 2.000. Tapi Pai, dia tidak terhentikan dengan gold leading-nya. Karena menurutku di late game seperti ini, Pai harus benar-benar di lockdown. Tapi ketika dia di lockdown, permasalahannya adalah dia muncul terakhir. Jadi bakal berat banget bagi Onyx Esports untuk mencari di mana kehadiran dari Pai. Sementara di satu sisi, mereka juga harus aware terhadap kehadiran dari Rasi dengan Fatal Link dan juga Perfect Match kejutannya. Yes, benar sekali, efek kejut, terkejut dengan air ada Keyboy bakal coba ditangkap begitu saja, matahari dikeluarkan di lamp, di muka, di jalan, di pelepeh, tapi Keyboy selamat dan bakal ditumbangin dengan adanya Amat di belakang. Spreadon dikeluarkan untuk memberikan perlindungan untuk pemain di Alter Ego di frontline-nya. Rasi kali ini belum punya Fatal Link, dipasang begitu saja, cewek di garis depan dan ternyata cewek yang menjadi berbahaya. 10 assist yang dia sudah miliki, tandanya 50% dari 20 poin kill diamankan Onyx disembahkan oleh seorang cewek, dipersembahkan, dan tandanya ini yang membuat mereka masih bertahan sampai saat ini, Profesor. Iya, dan aku tidak heran kalau seandainya cewek inilah yang benar-benar make play sebenarnya. Karena dari tadi ya, ini tarikan I'm Offended dan Run Wolf King-nya benar-benar langsung bisa kena 3, kena 4, dan bahkan itu yang membubarkan formasi dari Alter Ego Esports, Mas. Oke, okay, coba dipasang begitu saja, cewek masih coba bertahan, tapi ternyata dilahap Sally Boy dari Cowboy. Sun mencoba untuk membantu, tapi ini yang akan menjadi bencana untuk Sun. Karena Nino mencoba untuk menjaga arah belakang, mencoba untuk bertahan, cewek gak bisa tahan, tapi lihat Nino, Keyboy, Alex Nova di flow, ada satu buah jalan matching, dan makan damage terlalu sakit dari seorang Sun. Gak bisa ditahan, gak bisa dibendung, karena Free harus down, dan makan apa dengan snipernya, gak bisa menembak ke arah seorang Sun, Pak Polo. Piap, ini mulai dikejar bisa-bisa Sally Boy-nya seorang diri, langsung dihajar begitu aja. Fatal Link-nya disambut langsung dengan Shoe Machine Gun yang memberikan damage begitu besarnya. Dua player yang dimiliki oleh Onyx Esports langsung menghilangkan begitu cepat. Ada backup di bagian luar, tapi damage-nya tidak sampai. Ini dia ketemu mantan siang malam, pantang pulang sebelum baku hantam. Itulah yang terjadi dari tadi, Oji dan juga Profesor. Oke, ya, aku melihat bagaimana ini ya, bagaimana dari gerakan dan setup-nya. Aku bisa bilang kedua belah tim ini punya keuntungan dan kelemahan di waktu yang bersamaan. Karena Ahmad ini walaupun dia udah ditumbangkan 4 kali, tapi untuk di late game seperti ini, Ahmad seolah-olah jadi satu tulang punggung bagi Alter Ego Esports. Karena balik lagi, damage per second-nya cuma dari dia. Dan di late game, untuk damage per second dibandingkan dengan Suns, yang dari tadi dia benar-benar di zoning out. Jadi menurut aku bakal berat banget bagi Suns untuk mengincar ke arah seorang Ahmadnya. Lihat bagaimana formasinya ya. Oke, kalau Chelly Boy masih bakal connect.
Masih bakal kena. Tapi balik lagi, kalau misalkan dia keluar dari posisi yang seharusnya, sewajarnya, Rasi bakal nangkep. Ini yang benar-benar jadi mind games bagi Onyx Esports juga. Mereka mau maju, mereka bakal ketahuan posisinya. Dan kalau ketahuan, otomatis Fataling wacot, Ranger Mas. Oke, betul banget. Mereka walaupun Profesor bilang ini main games, kan mereka lagi main game sekarang, Profesor. M-I-N-D. Pemikiran, pemikiran. Iya. Oke, okay. Bilang dong kalau gitu ya. Oke, okay. Benar. Ternyata di sini Rasi membuka vision begitu saja, amat mencolek, dan retribusi masih di bawah suara Sally Boy. Sally Boy tidak boleh diserang seperti tadi lagi. Federer Estrik udah nggak ada, tandanya. Tim Alter Ego sudah memberikan informasi, nggak ada ulti dari Drian. Bakal coba dipaksa, Suns di garis depan. Kita bakal lihat retribusi siapa yang bakal coba diamankan, tapi ternyata Suns masih juga aman posisinya dan tidak bisa terlihat. Cewek di pasar depan. Tali wacat-wacat saat ternyata satu bawah Winter Strikers mencoba menyelamatkan seorang Sun. Sun sudah bertahan, satu poin diamankan. Silmunya sumpah, lonceng ke reset dan bangkat di sini. Dari amat yang dikejar oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Udah ada Alex Panamplo, tipenya tidak terlihat, terlalu sakit. 3 versus 2 dan bangkat dibalikkan keadaannya. 2 versus 2 kali ini Onyx Esports yang bahkan mulai ke pertandingan karena Nino harus pulang. El Nino gak bisa bertahan, Kak Ramli pun sudah dipanggil oleh sang kekasih menuju harus ke base-nya kembali, Pak Puru. Waduh. Di saat tadi peperangannya pecah, darah yang semuanya banyak mendadak sama-sama sedikit. Mendadak bergantian, mereka kehilangan masing-masing player. Ada Purple Buff kali ini antara Benedetta dan juga Uranus. Alex Panopulo dikeluarkan, siapa yang akan mendapatkan karena Purple Buff-nya. Tapi ternyata kali ini Uranus lah atau Boots yang mengamankan langsung karena Purple Buff-nya. Ada cewek masuk lagi ingin memberikan gangguannya. Ada Donald Walk yang langsung dikeluarkan begitu aja. Akankah dengan satu Aimo Panther dikeluarkan? Tapi ternyata tidak karena ceweknya masih menahan, masih melihat dari kejauhan. Tapi I'm offended-nya kali ini pun masih gagal. Masih gagal dan berhasil dapatkan oleh Esmeralda. Item silakan Profesor. Iya, dan aku melihat ini adalah satu item yang paling bagus juga bagi Esmeralda. Holy Crystal ditambah dengan satu buah Feather of Heaven. Jadi untuk menumbangkan Pai bakal jadi PR banget. Dan Drian juga gak bisa nge-deal damage semaksimal mungkin karena ada Oracle. Ditambah dengan satu buah Dominance Ice, jadi armornya juga bakal nahan banget di depan. Dan membuat teman-teman dari Onyx Esports seperti cewek bakal minim dan life drain-nya kali ini. Kita lihat dipaksa ditimpa di sana, tapi lihat super position-nya. Masih bisa menyelamatkan interface. Dan bahkan Ino mencoba menunjukkan seorang Sun. Satu hit, execute this wheel. Execute menumbangkan seorang Sun. Ini tandanya baru terbuka bebas. Bahkan cewek akan menjadi pilihan kedua, menjadi mula-mula dan warga. Dan diinjak begitu saja dengan dinosaurus kecil. Masih coba bertahan. Emo Bandit dan bahkan aman menembakkan dengan satu buah mesin gun ya, terpepet dan tilang cewek di arah bottom lane 40. Tersisa 3 player aja dari Onyx. Sementara itu untuk player dimiliki oleh Alter Ego, mereka masih lengkap berlima. Boots-nya mencoba untuk tas-tas tepat berada di depan dari player Alter Ego. Ipon udah ada ejector dan langsung aja melempar ke bagian luar. Feather Ice Rifle kali ini guna untuk membuat perimeter agar pemain dari Alter Ego tidak bisa masuk ke dalam base yang mereka miliki. Tapi Boots-nya terus memberikan badannya mengusir mundur. Ada sebuah tembakan tadi langsung dikeluarkan oleh Amat. Dikejar lagi dengan Ionic Ice yang dimiliki. Masih bisa bertahan karena Boots-nya masih punya setengah darah lagi, Oji. Yes, ini kayaknya bakal jadi lore untuk para pemain dari tim Alter Ego. Rasi udah standby in position, Rasi punya Fataling. Sally Boy dan Marco Boy juga dikasih depan dan Boots bakal mengganggu pergerakan dari seorang Sally Boy dan Kak Rampli. Di sini menjaga perimeter dan sudah bisa dipastikan Lord di tangan Sally Boy dan Miracle Boy. Teamfight di menit ke-21 ini bakal lebih keras banget dan langsung ada Freya dikeluarkan. Purify memberikan seorang bus, tapi ternyata lihat pelurunya masih bisa ditangkis dengan satu buah armor robot dan memberikan seorang Butes kali ini. 40. Ini Boots kuat banget loh, sampai sekarang 409 itulah KDA yang dia punya loh Ji. Setengah ada yang bisa benar-benar menumbangkan dirinya loh, wow. Ya, tapi gimana? Jangan lupa kalau seandainya ini kita melihat tadi itemization dari seorang Esmeralda-nya Pai, dia udah punya Dominance Ice. Jadi mereka belum baku hantam lagi dan ini adalah momentum, moment of truth. Apakah Boots mampu untuk membendung semua gempuran Alter Ego Esports ditambah dengan Lord, apalagi ini adalah Lord yang ketiga, tentu bakal langsung nabrak inhibitor turret-nya Ranger Mas. Alright, begitu saja dengan Lord yang melenggang bebas, tak tertahankan. Cewek di garis depan, dia percaya diri karena lihat lifestyle yang dimiliki cukup banyak dan bahkan dilempar ejector ke arah depan, dilempar kembali, dan Fataling kali ini belum ada, Rasi pun harus hampir saja down. Fatalingnya tidak berguna, apakah Sentrasi meninggalkan seorang Lord dengan cepat, langsung ditumpangkan begitu saja. Super Minion masih bergerak 3 lane yang berbeda dan kali ini Lord yang sudah di-enhance di menit yang ke-19 pun tak bisa menembus ke arah pasukan dari tim Onyx Esports, Profesor.
Ya, inilah dia yang tadi aku maksudkan, defense yang sangat amat kuat dan solid dari Onyx Esports, karena mereka hanya kalah kalau misalkan ke pick off satu per satu. Dan kalau misalkan untuk ngomongin soal defense, mau nggak mau kalau boot sendirian nanti yang tersisa, dia juga bakal bisa kemakan. PR lagi bagi Alter Ego Esports, gimana caranya menangkap Suns seolah-olah menangkap tadi di momentum untuk setup Lord yang ketiga, karena itu adalah momentum di mana Rasi benar-benar on point banget dengan fatalingnya, dan bahkan dengan 8 kali tumbang, menurut aku Rasi benar-benar sangat bijak untuk melakukan setupnya, Ranger Mas. Oke, bakal coba teamfight dan satu buah Rasi dengan si Immortalnya sudah hilang. Ini Onyx sebelum coba membalikan keadaan. Langsung ada Kibo di depan sana, Sailor Moon mencoba dilempar, tapi ternyata ada satu buah detonan. Welcome to my channel. Dan Kibo mencoba menembusan. Apa benar yang keluarkan? Karena beli menuju ke arah Sans. Sans mau coba ditembak begitu saja. Super posisi dari Sans emang benar-benar super posisi. Tapi Nino is coming. Nino terus sekarang backline. Nine from dikeluarkan. Dan Dino alih kepada Pro bahkan harus mundur ke arah belakang. Teamfightnya tak habis-habis. Dan split push dilakukan oleh Esmeralda di arah top. Mencoba untuk mengcutting minion. Pai terlihat agak cukup jelas. Sans bakal coba untuk menuju ke arah Pai. Langsung ada pelikan ke arah belakang. Kiboy dan Jelly Boy mencoba untuk menjemput ke arah Fli. Dua versus everybody. Pai mencoba untuk bertahan. Tapi lihat, dua versus everybody bukan hal yang baik. Dan bahkan Pai harus stun. Jelly Boy mencoba untuk menahan. Memakan seorang Sans. Sans mencoba untuk bertahan. Tak sempat bola didapatkan oleh seorang Uranus. Tapi ternyata di sini Uranus yang still kuat. Feather Attack from Tria. Sans masih bertahan. Mampolo. Masih bertahan, dan sekarang ada 4 player yang dimiliki oleh Alter Ego dalam semenggila. Sementara Sasha tertangkap basah. Engkau mau pergi kemana? San berhasil langsung didapatkan oleh Ahmad. Ahmad melenggang dengan begitu cantiknya dia pulang. Setelah berhasil langsung mendapatkan salah satu player yang sangat-sangat disekanin ataupun sangat membahayakan di dalam Onyx Esports. Dua player ini pun dengan langsung pulang begitu aja. Dengan movement speed yang bertambah, mereka masuk lagi ke dalam base turret-nya nih, Profesor. Iya, mereka benar-benar langsung memakan semua source yang ada, bahkan ini adalah menit 20 ke atas. Artinya ini udah benar-benar super duper late game banget untuk satu kali respawn-nya, Ranger Mas. Oke, benar banget, tapi kita lihat tadi terdengar ada suara naik sepertinya, tapi ternyata para pemain dari Team Onyx bakal coba untuk melakukan satu tarikan I'm off dan tidak berhasil. Rasi menuju ke arah belakang, tapi ternyata Rasi menunggu pemeliharaan seorang Drian cover yang cepat. Padahal yang terkait lumayan sakit, lihat iya kotok yang dikeluarkan oleh seorang Drian, nggak punya wings by wings dan putus langsung mengcover. Drian is coming, purify masih dimiliki, fatali belum dikeluarkan, masih coba bertahan, dan Winter Transion hanya untuk mendelay begitu saja. Rasi bahkan beli kreatif keluarkan ke arah belakang. I'm off dan keluarkan. I'm off jadi pilihan. Putri sana. Rasi menunjukkan suara Drian. Drian gak punya mana. Dan now fatalling dengan satu memperima. Drian gak bisa bertahan. Killing spree didapatkan. Apa sih survive dan bahkan chance. Wow. Dan seorang pun. Tidak ada lagi tembok dan turret yang berjalan. Kali ini membuat Alter Ego Famous mendapatkan Lordnya. Yang ketiga. Ini bencana. 40. Tapi mereka kayaknya nggak mau lagi ke arah Lordnya loh. Mereka langsung mau nyerang ke bagian depan. Wave Minion ini akan segera langsung dilangkah begitu aja. Lectovan Blood ataupun tadi sebelumnya udah ada Deathrush Welcome yang sudah dikeluarkan aja. Masih belum bisa untuk memberikan aksi penelanan terhadap beberapa player yang dikeluarkan oleh Onyx Esports. Mereka maju ke bagian depan. Udah ada satu artileri yang sudah dikeluarkan. Lectovan Blood mengejar serang ke bagian belakang. Sunset masih bisa bertahan juga. Dengan ada dua pasir. Dengan ada satu paling star pun masih bisa kabur. Dengan tertarik dan bisa lain. Pada ditembakin lagi oleh Abadnya. Masih bisa selamat. Beberapa player dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports. Rejectornya juga berhasil kali mendapatkan langsung arah rubinya. Menyisakan dua orang aja. Dia akan menang menjadi milik Alter Ego. Tapi ternyata tidak. Masih bisa ditahan Oji. Oh my god, lihat Sasha fokus ke arah base-nya. Nino gak peduli apapun yang terjadi. Alex tak pada dan bahkan Ahmad kali mencoba melakukan spray di maka begitu saja Sasha harus hilang. Dan di sini killing spree didapatkan. Mencoba untuk mendapatkan fokus. Kibo mencoba mendikoy. Kibo seorang diri. Dan ini bencana. Onyx Esports diamankan game yang pertama oleh Alter Ego 40. Wow. Mana ya ngelihatnya kalau dari tadi tuh dari awal jedak jeduk berantem gak kelar-kelar Profesor, hingga pada akhirnya